Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini naik motor seperti biasa. Adem, sepoi-sepoi. Jalanan siang ini lebih sekitar 1 jam sampai ke kantor. Ya, gak nyampe 1 jam deh. Setengah jam tadi, ya 10 menit lah. Puasanya teman-teman hari ini lancar terus ya, semoga tidak ada kendala sampai nanti hari raya. Mungkin nanti hari raya tidak seperti biasanya, yang penting tetap semangat ya, tetap semangat terus dalam menjalankan ibadah. Semoga ibadahnya diterima ya, menjadi keberkahan bagi semuanya. Studio Rumpi No Secret. Studio Rumpi. Ini oh, ini ada si oh, keyboardist idola kita. Sret, udah ada pawangnya Rumpi di sana. Enggak ada omongan mereka yang ada gambarnya. Enggak, mereka video call aja. Iya, maksudnya kan, kan mereka cerita. Bla bla bla, itu enggak ada gambarnya. Briefing sebelum mulai. Sama Kak Ros, Kak Ros No Secret. Ya, persiapan properti Trans TV. Oke, mukanya segar-segar banget nih pada puasa apa enggak? Tahu kan? Karena Trans TV kerja sebagai audio man. Pentol, siapa yang makan pentol? Jadi itu dulu, lu pulang. Iya, keke. Gimana, Daniel mau? 5, 2, 4 Gimana caranya biar alat admin yang K21 biar sampai di mana, coba itu. Sosok yang biasa muncul di XX1 sebelum film dimulai. Oke, masker Daniel. Diambil gambarnya. Ya, standby. Yo, sesuai aturan pemerintah. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini ngebahas tentang KKI. Aduh, KKI. Apa sih perasaan Rio? Fahri, kameramen.